Hitori Kakurenbu. Itu adalah permainan petak umpet dari Jepang. Bedanya, permainan ini menggunakan, kita bermain petak umpet dengan arwah. Kita bermain dengan arwah. Dan Emon akan mempersiapkan alat-alatnya. Kita membutuhkan media untuk bermain dengan arwah. Kelihatannya kita nggak bisa main petak umpet dengan alat pel deh. Coba yang lain. Ya sama aja sapu. Sama aja. Nggak. Sebentar ya. Itu apa? Itu boneka. Kita butuh boneka. Kita akan bermain petak umpet. Dan medianya adalah sebuah boneka. Gede banget. Kita nggak bisa pakai boneka ini karena nanti arwah yang datang bingung mau masuk sini atau mau masuk ke Ivan Gunawan. Jadi nggak terlalu besar, yang kecil kan? Bisa main sama boneka. Nah, kecil banget. Ya udah deh. Hitori Kakurenbo. Caranya gampang. Jika kamu sendirian di rumah, matikan semua lampu. Kemudian, bilang ke bonekanya 3 kali. Kamu sembunyi, aku jaga. Kita coba ya. Kamu sembunyi, kita jaga. Kamu sembunyi, kita jaga. Kamu sembunyi, kita jaga. Buat apa? Kita lihat apakah arwahnya sudah masuk. Dia akan sembunyi di ruang-ruang yang kecil biasanya di rumah Anda. Misalnya lemari atau kamar mandi. Tapi mungkin di kulkas kadang-kadang. Tapi kulkas terang ya. Kulkas terang gak sih? Kalau pintu dibuka, terang ya? Enggak bisa di kulkas. Mungkin di kamar mandi atau di lemari. Dan kita akan coba. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan arwah. Menggunakan media karena arwah tidak bisa bicara. Iya. Kita akan menggunakan media, kita coba. Arwah yang baik. Are you there? Coba. Sekali lagi. Kurang semangat kelihatan arwahnya. Arwah yang baik. Are you okay? Coba. Arwahnya sudah datang. Saatnya kita mau tanyakan pertanyaan serius. Ada yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kita bisa. Kita punya pertanyaan yang sudah lama menggantung di atas kepala kita, tapi belum dijawab. Kita udah nanya master berkali-kali, tidak dijawab. Kita akan tanya arwah. Yakin mau nanya, Mon? Master gak jawab-jawab sih. Arwah yang baik. Are we the next? Ada yang main gitar. Nanya apa, dijawab apa?
Ya, Mas Gan. Mungkin arwahnya belum kenal sama kita ya. Kita berkenalan dulu dengan arwahnya. Arwah yang baik, perkenalkan, kami Jiban dan Emon. Kenalan rupanya. Ini kita yang takut sama mereka atau mereka yang takut sama kita ya? Oke, jika kita bermain-main dengan arwah, kita membutuhkan yang namanya sajen. Di seluruh dunia berbeda-beda. Ada yang menggunakan patung, ada yang menggunakan buah-buahan. Kadang-kadang ada yang menggunakan bunga, tapi Jiban Emon menggunakan makanan. Mie, instan, ayam, telur dipisah, gak pakai lama. Oke, arwah yang baik, terima sesajen kami. Riana kan? Riana kan? Master, ini Riana boleh ikut campur lagi ya? Kamu manggil arwah. Udah tutup tuh, tutup. Ini, Riana kan, Riana kan? Kita suka sama Riana. Kita fans, kita Rinesis loh. Riana, Riana penampilannya keren. Alat-alatnya di panggung udah paling bagus selalu kan? Wah, kita suka Riana. Kita ngefans berat ya. Gak ada masalah sama Riana. Kamu masalah. Tuh mau apa sih? Munculin boneka gitu kayak Riana kemarin? Iya. Cuma main-main alat-alat ini aja sih, Mas. Manggil arwah. Manggil arwah. Saya dari tadi gak ngeliat arwah. Yaudah. Oke. Arwah yang baik. Riana yang baik. Udah ya, permainan sudah selesai. Kami Jiban dan Emon. Selamat malam. Bukan Riana. Mau duo, kita trio sekarang. Atau solo kali ya. Diep. Ya, kami Jiban Emon. Selamat malam.